harus dibedakan antara bernyanyi, bersyair dengan pakai bermusik. Hukumnya beda. Dari mana Tengku Zulkarnain tahu main musik menurut mazhab Syafi'i makruh? Dari kitab tafsir Imam Qurtubi, surah Yasin. Jadi gak ngarang-ngarang ada kitab. Saya baru dengar tadi di Facebook. Alat musik haram. Menjual alat musik haram. Gak ada. Bahkan Imam Hanafi yang keras soal musik pun mengatakan alat musik tidak haram. Kalau tidak haram alat musik, berarti menjualnya juga tidak. Masa gitar haram? Gitar haram? Kalau dimakan mungkin. Tidak haram. Cuman memainkan gitar, memainkan piano dalam mazhab Hanafi haram. Alat musik yang bernada do re mi fa sol la si do, ah itu haram. Tapi alat musik yang hanya berirama, ah itu tidak haram dalam mazhab Hanafi pun. Wujud kidambako mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahda niat kudara irada Allah wujud kidambako mukhalafatuhu lil hawadisi. Itu musik yang berira tapi tidak bernada. Alat musik yang seperti itu merawis segala macam halal. Lah gitar piano menurut Hanafi haram, tapi alatnya enggak haram. Yang haram adalah memainkannya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak haram alat musik yang berirama atau yang mempunyai nada, seruling, gitar, piano. Itu dalam mazhab Syafi'i alatnya tidak haram, memainkannya pun enggak haram. Memainkan gitar, memainkan piano dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Serupa makan jengkol. Serupa makan. Serupa cukur jenggot. Nah, jadi jangan terlalu kita keras-keras. Haram. Saya kaget juga itu. Menyanyi haram. Main musik haram. Di Facebook itu saya dengar itu. Jenggot orangnya. Main musik dalam mazhab Hanafi haram kalau musiknya ada nadanya. Kalau irama aja enggak. Nah, kalau main musik menurut mazhab Syafi'i makruh. Bernyanyi enggak haram. Bernyanyi enggak pakai musik. Hukumnya mubah. Seluruh sepakat, seluruh mazhab yang empat, bernyanyi tanpa musik hukumnya mubah. Kalau syairnya mubah. Kalau syairnya sunat, maka bernyanyi tanpa musik dengan syair yang sunat hukumnya sun. Ada, adalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sunat berpahala. Man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asron. Siapa berselawat kepadaku satu, Allah beri selawat kepadanya 10 rahmat. Itu kan selawat, Pak. Iya, tapi kan bernyanyi, dinyanyikan, betul enggak? Kalau enggak dinyanyikan satu nada aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya dapat pahala 10 juga. Kalau nyanyinya itu mubah, hukumnya mubah. Istriku, marilah kita tidur. Hari telah larut malam. Lagi sehari kita lewati, meski kehidupan semakin tak pasti. Lihat anak kita tertidur, menahan lapar, erat memeluk bantal dingin pinggiran jalan. Wajahnya kurus pucat, matanya dalam. Masa berdosa nyanyi begitu? Tuhan selamatkanlah istri dan anakku.
Selamatkanlah oh hati mereka dari iri dan dengki. Kepada mereka yang berkuasa di dalam kelaparan. Okelah kalau gitu enggak haram. Tapi kalau sudah buka saja celanamu. Gila itu orang. Apa kau? Harus dibedakan antara bernyanyi, bersyair, dengan pakai bermusik. Hukumnya beda. Imam Hambali, Imam Hanafi mengatakan haram. Imam Syafi'i mengatakan makruh. Imam Ibnu Hibban, ahli hadis, riwayat Ibnu Hibban mengatakan mubah, boleh main musik. Ayo. Saya mau ikut Rasul. Ya, semua ikut Rasul. Empat mazhab itu juga ikut Rasul. Dari mana Tengku Zulkarnain tahu main musik menurut mazhab Syafi'i makruh? Dari kitab tafsir Imam Qurtubi, Surah Yasin. Jadi enggak ngarang-ngarang, ada kitabnya. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.